channel. So hari ini saya nak buat whole eco shop yang dah sekian lama saya tinggalkan. Jadi sekarang ni, hi, say hi to my unicorn. And hari ini saya pakai rabbit punya headband, headscarf, headscarf. So tanpa melengahkan masa, mari kita start dulu whole eco shop ni. Jadi barang pertama yang kita nak buat whole ni adalah roti. Oh my god, lipstick ni buat sama matching dengan kita punya tudung lah hari ni. So kita buat roti lah. Jadi jarang tengok eco shop ada jual roti ni. First time tengok ada jual roti, ada kuih, ada apa, cupcake semua ada. So kalau saya nak pergi beli roti boleh. So selalunya dekat Sarawak, roti ni harga RM3.02. Tapi dekat eco shop harga RM2.03 macam tu. So kira macam berbaloi lah untuk kami. Jadi siapa yang tak tahu eco shop Matang ni kat mana? Eco shop Matang ni dekat Matang Mall, tingkat atas ke, berdekatan dengan Popular Bookstore. Eh, terlupa pula. Yang ni pun dari eco shop juga. Yang ni ada dua pieces. Dua pieces RM2.03. Dia ada warna purple, ada warna pink. Jadi kita boleh pilih lah. Yang ni adalah fluffy, yang ni bulu-bulu, dan ni adalah besi. Yang ni untuk birthday, untuk budak-budak suka lah benda ni. Mak budak, bapak budak tak suka lah. Tengok dia punya texture, cantik, cantik, semuanya cantik. Jadi dia macam ni. Jadi kalau siapa nak beli tu, boleh beli. Okay. Jadi barang yang kedua ni ialah lilin. Lilin ni bukan lilin betul, dia lilin guna bateri punya. Jadi yang dekat belakang ni, dia ada buka lah. Bateri dia guna macam bateri jam. Tapi yang susahnya, dia pakai 3 bateri. So kena beli 3 bateri jam lah untuk satu lilin ni. Tapi selalunya dia akan bagi free lah. Tapi yang free tu tak tahan lama, jadi kita kena beli sendiri juga. Tapi dia comel, kecil je. Satu ni RM2.03 kalau tak silap. Satu atau dua, tapi saya rasa satu lah. And then dia ada banyak warna yang lain. Contoh yang ni saya ambil purple, tapi dia ada warna macam warna unicorn ni lah. Tengok matching. Jadi dia ada warna kuning, dia ada warna pink, ada warna putih kalau tak silap. So kalau nak buka dia, ada button satu dekat sini. Just buka je. Tada, dah cantik. Jadi kalau waktu malam, memang cantik lah. Ha, dia macam ni. Macam lampu raya. Contohnya kalau orang nak buat deko ke apa, deko meja ke, nak buat anniversary ke, memang baguslah beli ni. So cantik, bila-bila masa boleh buat. So cantik tu. Jadi dia ada juga yang jenis warm light, white light macam tu. Tapi yang ni jenis yang macam lampu disco sikit lah, dandut-dandut. Jadi kalau yang suka boleh beli ni, memang agak berbaloi. Seterusnya adalah ini. Ini adalah roti Tatawa Symphony. Dia punya ni chocolate cream filled cookies. Jadi siapa yang belum pernah cuba cookies ni, boleh kena beli. Selalunya kalau dekat pasaraya biasa macam kira kucing lah, harga ni dalam RM3.08. Tapi dekat eco shop harga RM2.03. So kira berbaloi lah siapa yang nak cuba. Saya nampak macam perempuan jahat ke guna lipstick ni. Jadi ni adalah 128 gram. Saya tak pasti, saya rasa dia bukan guna paket. Dia just buka terus kena simpan dalam bekas. Jadi yang ni memang sedap. Sebab bila kita makan dia, dia ada feel coklat dalam dia. Coklat cair dekat dalam dia. Jadi yang ni, siapa yang belum pernah cuba, perlulah beli. Symphony Tatawa Chocolate Cream Filled Cookies. Memang sedap. Berbaloi. Lepas tu kita ada ni juga. Cookies lagi. Yang ni adalah crackers Julie's, dari cheese crackers Julie's. Dia memang sedap lah. 100 gram ni pun sama juga. Dia tak ada individual pack, tapi dia buka je kena terus simpan dekat dalam bekas lah. Jadi kalau beli ni, kalau buka kena terus simpan. Kalau tak dia terserah. Tapi yang ni rasa dia tak terlalu masin, dan dia rasa macam sedang-sedang dia punya cheese tu. Kalau orang tua nak makan, budak-budak nak makan pun boleh. Kalau yang tak nak manis sangat, boleh beli ni. Boleh bagi dekat mak-mak, dekat bapak, boleh beli ni. RM2.03 sahaja, boleh beli. Okay, jangan risau. Seterusnya kita ada apa lagi?
Kita ada ini benda sangat susah nak cari. Nah, ini adalah super ring, keropok super ring. Dekat Sarawak susah betul nak cari. Tak tahulah dekat Sarawak, tapi dekat Kuching ni pun susah betul nak cari. Hari tu ada jual dekat CS, tapi ni dah tak ada. Jadi ni adalah super ring, dia sangat sedap, saya suka. And then dalam satu pack ni dia ada 7 pieces. Dia kecil je. Jadi 7 pieces RM2.3 tu kira okey lah. Sebab kalau yang besar tu pun satu pack tu dia jual RM2.3. So yang kecil ni pun best juga. Kalau tak habis masih boleh simpan lagi. Jadi yang ni kira baru-baru jugalah. Untuk kalau nak buat birthday anak ke, yang ni boleh. Boleh buat untuk door gift. Budak-budak suka, orang tua pun suka. Orang tua, kena tahu orang tua pun suka. And then lepas tu, ni adalah yang paling saya suka. Okay, ni adalah biskut. Biskut ke? Roti ke? Biskut Teddy. Biskut Teddy. Siapa-siapa budak 90-an mesti tahu biskut ni. Rasanya lah. Sebab yang ni memang sedap. Saya, korang pernah makan tak benda ni? Kalau saya makan benda ni, saya akan putuskan dia punya tangan dengan kaki dulu. Gigit-gigit dia punya telinga, gigit-gigit dia punya kaki, baru saya makan habis. Kadang-kadang tanggalkan kepala dia juga. Jadi kalau makan biskut ni memang rasa kejam, tapi dia sedap. Ada yang suka makan macam tu je. Ada yang suka cecah dengan Milo. Ada yang suka cecah dengan air orange pun ada. Jadi korang suka biskut ni makan macam mana? Lepas tu dia ada juga perisa lain, dia ada perisa butter. Butter tu kalau yang tak suka coklat, boleh cuba butter. Dia macam biskut baby-baby sikit. Yang ni ada, siapa suka coklat boleh beli ni. Macam tu lah. Tapi biskut ni memang best. Dekat tempat lain RM3 lebih, dekat situ RM2.3. Jadi berbaloi untuk beli biskut Teddy ni. Seterusnya, itu semua makanan ke? Oh, lampu. Lampu lagi. Yang ni adalah lampu Eco Shop. Dia ada lampu cactus. Ada 4 lampu kecil dekat sini. Yang warna hijau tua. Jadi dekat belakang ni dia ada satu button ni. Kalau kita cabut ni baru dia berapi. Kalau tak, dia disertakan dengan bateri sekali. Kita tarik keluar lah. Kalau kita tolak ke dalam sikit, kita tutup padam. Jadi macam ni adalah lampu cactus. Ni adalah yang viral. Hari tu saya beli nasib baik ada. Hari lepas saya beli tu dah tak ada lagi. Dah ada orang tak restock lagi dekat kawasan Kuching ni. Kepada Eco Shop, tolong restock lagi ya lampu-lampu ni. Kita orang nak cari nanas, kita orang nak cari crown, kita orang nak cari awan lagi. Jadi kita orang nak please restock. Jadi ini adalah lampu Eco Shop. Dia ada banyak, dia ada flamingo, dia ada apa lagi? Unicorn. Lepas tu banyaklah, saya akan cuba cari gambar dia. Tapi yang ni memang berbaloi beli. Sebab hari tu saya ada pergi dekat Aeon. Lampu yang macam ni harga dia dalam 20. Kalau kat Kaizon ada dalam 15, ada RM8 lebih. Tapi dia besar sikit lah. Yang ni kecil sikit. Yang besar tapak tangan je. Tapi kira samalah juga kan, kita nak buat untuk deko je kan. Buat pun dah banyak-banyak. Mahal-mahal. Mahal tak semestinya bagus. Macam tu. Jadi yang ni RM2.3 kira berbaloi lah untuk kita yang nak cuba buat benda ni. Jadi boleh cuba. Beli, jangan tak beli. Dan seterusnya adalah, oh, makanan lagi. Ini dalam Mr. Potato Chip. Saya suka jenis yang dalam plastik ni sebab sedap. And then dia ada juga yang botol punya. Ada banyak perisa. Yang sekarang ni yang latest adalah yang crinkle punya. Tapi yang tu saya rasa tak berapa sedap lah. Saya lebih suka yang ni, perisa tomato ataupun original ataupun barbecue. Tu memang. And then ada juga perisa ni yang warna purple punya. Dia warna purple tapi rasanya tak nak sangat lah. Sebab rasa dia tak berapa. Yang ni sedap. Kalau yang belum cuba tomato ni, boleh cuba tomato ni, dia rasa sedap. Barbecue dengan original memang sedap. Kira berbaloi kalau kita nak beli Mr. Potato ni. Harga RM2.3. Kalau tempat lain jual RM2.7 atau RM2.8 macam tu. Nampak semuk lah. And then seterusnya ialah makanan lagi. Oh my god, kita suka makan. Ini adalah dari Tatawa juga.
kalau nak beli biskut dekat Eco Shop, saya recommend selain daripada Julie's dengan Munchies dengan Chipsmo, macam biskut yang kita tak kenal sangat jenama dia, saya recommend beli Tatawa. Sebab Tatawa ni dia punya biskut pun lebih kurang macam Julie's lah, tapi dia harga dia lebih murah lagi dan dia punya isi ni lagi banyak. Jadi yang ni adalah Symphony juga. Tatawa saya suka. Dia memang tak ada pack dekat dalam, kalau buka memang kena simpan. Jadi yang ni adalah Crackers chocolate and butter cookies. Mata dah tak nampak. Dia adalah chocolate, Crackers chocolate and butter. Jadi dia macam ni lah, dia nampak cantik, chocolate and butter. Kalau hari raya contohnya dah habis biskut, terus pergi Eco Shop beli yang ni, memang berbaloi. Kalau sebab kalau kita beli hari raya punya biskut yang dekat dalam balang-balang tu, kadang-kadang ada yang sedap, ada yang tak sedap. Jadi yang ni kena beli, dia memang sedap, memang bagus, memang berbaloi untuk korang beli yang ni. Tengok sekejap. Dia macam ni. Jadi dalam ni ada banyak lah. Seterusnya kita ada kita ada unicorn. Ini adalah unicorn tadi, dia sama dengan yang ni. Jadi hari tu beli pun cun-cun je, cepat sangat habis. Terus sampai, terus habis. Memang orang jual benda ni, kalau orang jual RM5 pun orang beli. Kalau jual RM8 pun orang beli, jadi saya simpanlah, sayang. Yang ni adalah unicorn, sama juga dia ada 5 lampu. And then dia warna pink. Belakang ni ada untuk penyangkut. Lainnya sama, bateri, dia orang sediakan bateri. Sama je. Saya rasa dia pakai bateri jam juga. Lebih dalam 3 jam lah. 3 jam. 3 biji. 3 jam pula. Jadi kita cuba buka dia. Macam mana nak buka ni? Tak nak. Enggak, rosak ke? Rosak ke? Alamak, tak dapat buka pula. Struggle lah buka benda ni. Alamak. Kenapa tak boleh buka ni? Ini yang barunya. Saya rasa lah. Oh, kita kena cabut yang warna putih tu. Kita kena cabut yang warna putih belakang ni. Baru dia dapat confident. Ah, Sakai. Sakai pula. Ni adalah dia. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Yang ni selalunya dekor untuk bilik lah. Dekor bilik. Ataupun letak kat sini pun cantik juga. Background dia sama dengan unicorn ni. So dia nampak cantik kat situ, tapi dia kecil lah. Macam anak unicorn je. Kalau letak dekat meja solid, cantik juga. Dia memang macam berbaloi lah untuk beli yang ni. Ada dekat tempat lain ada juga jual, tapi RM5 ke RM9 macam tu. RM20 pun ada juga saya tengok orang jual. Yang ni kalau tak ada lampu lah, dia nampak macam ni. So dia cantik. Saya tak buka lagi plastik sebab saya sayang nak buka. Kalau ada yang ni boleh beli 2-3 biji pun boleh. Lepas tu saya ada banyak lagi haul-haul Eco Shop yang lain. Haul Watson, haul Eco Shop, haul barang makeup, barang Shopee, semua ada dekat link kat bawah. And resepi masakan pun ada. And yang ni adalah untuk orang yang nak buat birthday party anak. Okay, dekat Shopee harga dia RM3, dalam RM2 macam tu, tapi belum termasuk postage lagi. Dekat Eco Shop, yang ni memang patut belilah. And dia kata jangan tiup guna mulut, nanti mampus. Jadi dia kena guna pump tu. Yang ni dia ada berapa pieces ya? 10 pieces. 10 pieces, jadi saya sangat berbaloi lah. Yang ni ada warna putih, warna pink, dan dalam ni balloon ni selalunya mahal. Selalunya satu dalam RM5, tapi dia jual RM2.3 untuk 10 pieces. Jadi itu kalau nak buat banyak-banyak, memang boleh guna DIY. Kalau DIY, dekor untuk birthday anak-anak, boleh beli ni. Memang wajib beli, memang best. Jadi dia punya ni ada tiga, yang warna ni transparent ni ada 3. Yang ni ada 4. Warna pink ni, dan yang ni ada 3. And then kalau kita nak tengok macam ni, dia dah ditiup dan macam ni, dia akan nampak unicorn tu lah. Jadi memang berbaloi sangat siapa yang nak beli.
Jadi siapa yang nak tolong support saya punya channel, tolong view, tolong like dan tolong komen. Kalau ada apa yang kurang boleh bagi tahu, insya-Allah saya akan perbaiki. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, semoga kita dimurahkan rezeki time-time diuji macam ni kan, tengah COVID macam ni banyak yang hilang kerja. Jadi saya harap kita semua dapat rezeki yang melimpah ruah supaya tak terkesan sangatlah dengan ni, sebab memang susah. Saya pun takut juga. Jadi tolong support saya punya YouTube dan saya insyaAllah akan support YouTube anda juga. Okay, assalamualaikum, bye bye.